Apa kita bikin sini, Kepo? Datang lihat-lihat. Lihat-lihat. Bagaimana pendapat tak mobil-mobil di sini? Luar biasa. Luar biasa. Apanya luar biasa? Mobil-mobilnya makin berkembang dunia modifikasi. Harapan tak tentang modifikasi Sulawesi Selatan? Semoga bisa lebih maju lagi. Mantap. Asik. Asik. Nah, untuk ukuran kabupaten, acara ini sudah maksimal. Safe Boat Destination dari Cyber Speed. Saya Rama dari RGRS Modification Makassar. Kita membawa satu mobil, yaitu Diora Project. Mobil ini basic Suzuki Swift 2007. Konsep modifikasinya adalah street racing. Total custom modifikasi full 5 sektor dan ada tambahan 3 sektor dalam variabel teknologi dan aksesoris. Buat Destination Auto Club, terima kasih sudah mengundang kami. Sangat membanggakan ya, karena kita bisa ikut berpartisipasi di event kontes kali ini. Acaranya sangat menarik. Mudah-mudahan modifikasi yang ada di kota Watan Pone-Pone ini bisa berkembang dan jaya terus modifikasi Indonesia. Halo guys, nama aku Bule. Saya dari Modal Dongkrak. Kami membawa mobil dari Makassar 4 unit. Di antara 4 mobil itu kami menurunkan satu stance, satu aliran elegan, street racing ada 2. Sukses terus Destination. Halo teman-teman Sulawesi, gua Willy dari Bandung, spesialis sebenarnya di undercarriage atau kaki-kaki. Kalian bisa buka juga di Instagram willy_fwd. Modifikasi di Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan sih. Gue pernah berkali-kali masuk Sulawesi Selatan, tapi untuk awal tahun 2019 ini perkembangannya cukup pesat dari tahun lalu. Dari modifikasi street racing, terutama di bagian undercarriage, mereka udah gak jauh beda lah sama orang-orang di Jawa. Namanya jangan sampai gara-gara modifikasi, gara-gara hobi timbul perpecahan antara komunitas atau antar bengkel. Harus saling mendukung, harus saling sama-sama memajukan Sulawesi Selatan biar Sulawesi Selatan kecium ataupun bisa dipandang di Jawa, terutama di Jakarta, di Bandung, Jogja, Surabaya, semuanya Sulawesi Selatan tuh gak kalah loh sama kota-kota lain. Nama saya Arnold Zakaria, saya salah satu manajer di Helios Hotel. Dan dalam rangkaian acara Car Modification,
yang diselenggarakan oleh Dasnesia, salah satu otomotif klub yang berada di Kota Bone. Ini adalah rangkaian dari hari jadinya Helios yang pertama. Dan syukur alhamdulillah acara ini berlangsung dengan tertib, aman, dan sukses tentunya. Hotel Helios selaku hotelnya orang Bone selalu mendukung dalam segala aspek acara-acara yang sifatnya positif dan membangun di Kota Bone. Dan harapan kami, Helios Hotel adalah salah satu hotel di Kota Bone menjadi barometer hotel yang presentatif di Kota Bone. Sehingga Helios Hotel kami harapkan menjadi tuan rumah yang baik untuk dapat memfasilitasi tamu-tamu yang datang ke Kota Bone.